warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diecast Garage. Today I will review Hot Wheels Premium New Set Motor City Muscle yang baru masuk ke Indonesia. Dia udah SNI guys. Jadi sini ada kelihatan ada 5. Tuh gua ambil contoh satu aja, ini ada Ford F150 SVT Lightning. Nah, ini di belakangnya. Jadi ada 5. Ada selain itu kita punya 72 Ford Grand Torino Sport, 87 Buick Grand National GNX, 66 Chevy Nova, dan yang terakhir ada 61 Impala. For your information, ini SNI ya guys, sudah ada logonya SNI. Balik dia. Dan ini adalah made in Thailand. Nah, ini merupakan seri Fast and Furious yang ke 7. Di mana yang pertama itu kita punya itu bisa lihat. Nah, ini seri pertama itu seri Fast Import, kemudian kedua ada Original Fast, ketiga Muscle Miles, keempat ini yang off-road, terus kemudian yang kelima itu dia Fast Rewind, dan yang terakhir Fast Tuners yang ada Civic-nya. Oke guys, itu sekilas highlight aja untuk mengingatkan seri apa aja yang sebelumnya. Jadi emang gue ini koleksi seri Fast and Furious yang premium only. Dan sekarang udah sampai masuk ke seri ke-7 tahun 2020 ini. Guys, langsung kita coba intip satu persatu detailnya seperti apa. Pertama, Ford F150 SVT Lightning. Dia muncul di The Fast and Furious. Nah, ini mobilnya Brian. Ini casting ini debut di Hot Wheels pertama kali, ini masuk ke seri premium ini pertama kali muncul, dan sekarang dengan warna merah ini persis kayak yang di mobil persis kayak yang di filmnya di Fast and Furious. Oke, langsung kita dobrak aja gimana nih detailnya. Nah, ada tampilannya, di sini ada tulisannya Racer Edge, ada tulisan Lightning di bawah spion depan. Nah, ini tampilan depannya, ada logo Ford-nya di bagian depan. Kemudian bannya, ini bannya agak ceper ya guys, ban ukuran 10, masnya lumayan ini panjang ya, tumben. Ini ada spionnya guys, nih kelihatan, dan baknya kebuka. Ini mobilnya baknya kebuka, jadi bisa buat kalau buat ngangkut-ngangkut apa-apa. Ini tampilan belakangnya, tampilan belakangnya ada tulisan juga SVT, ada Ford, dan pembuka ini ya pintunya. Untuk di dalam ini cuma bisa dibuat 2 orang yang masuk, yaitu driver dan penumpang. Biasanya besi pastinya guys. Nah, ini kalau di real car-nya dia diproduksi tahun 99 sampai 2004. Dan drivernya ini di Fast and Furious pertama itu ya, Brian O'Connor. Nah, seperti foto nanti. Oke guys, ini mobil pertama, udah kita buka. Kemudian masuk ke yang kedua. Mobil kedua itu ada 72 Ford Grand Torino. 72 Ford Grand Torino ini mobilnya Felix ya, kalau kalian ingat di FF4. Dan dia juga muncul di, kalau di Hot Wheels-nya pernah muncul di seri Walmart. Nah, ini tampilan belakangnya sama ya. Langsung aja lah kita dobrak. Ini warnanya hijau dengan ada strip putih. Nah, bannya ini 10 spoke real rider tentunya.
ini tampilan depannya lebih detail dibandingkan yang Walmart series ya. Ini cakep, keren, maskul banget. Dan dia seatnya bisa buat penumpang di belakang juga. Setirnya ada di kiri, kelihatan kan? Warna silver. Ini tampilan belakangnya. Nah, lampu dan cuma plat nomornya enggak muncul sini. Ini base-nya besi silver dengan ada tulisan 72 Ford Grand Torino made in Thailand. Ini dia, kita tidak punya spion di sini, mobil ini enggak ada spionnya. Oke. Okay. Mobil ini dikendarai Felix, temusuhnya Dom di FF 4. Nah. Yang ketiga kita punya 87 Buick Grand National. Ini casting ini udah cukup sering dimunculkan di seri Fast and Furious. Di Walmart itu udah, Walmart series itu udah dua atau tiga ya, saya juga agak lupa. Nah, langsung aja kita buka. Ini buat yang premium baru pertama kali ini muncul. Ciri khas 87 Buick Grand National Fast and Furious ini dia hitam-hitam guys. Kalau kalian ingat itu muncul di Fast and Furious 4 ketika awal-awal mengebajak mobil isi minyak. Nah, ini yang menarik, ini pelek bannya, ini kayak pelek ban Raptor RLC ya, cuman warnanya hitam gelap sesuai dengan, sama kayak bodinya hitam full blacknya. Ini tampilan depannya cukup detail guys, dan ini ada Grand National. Buat seatnya ada, bisa buat didudukin sama penumpang juga interiornya. Cuman dia cukup gelap jadi nggak begitu kelihatan. Setirnya ada di kiri. Ini ada tulisan Buick National juga, ini brand Buick National. Ini yang keren, tampilan belakangnya detailnya oke. Dengan ada plat nomornya nih. Plat nomornya MP17949. Yang kurang ini mungkin biasanya Buick itu cupnya bisa dibuka, cuman yang ini nggak bisa dibuka guys. Yang premium justru nggak bisa dibuka, cuma dia lebih berat ya pastinya karena base dan bodinya besi. Oke, itu yang ketiga mobil Buick Grand National yang kalau di casting di Fast and Furious nya dikendarai oleh Toretto pada Fast and Furious keempat. Next kita pindah ke mobil keempat, itu ada 66 Chevy Nova. 66 Chevy Nova juga munculnya di sana Fast and muncul di Fast 5 ya. Warnanya dia warna gold. Langsung kita buka. Ini kalau saya Vinova ini pasti maskol banget guys. Nah, ini warnanya gold, keren, ada mengkilap-mengkilapnya. Kita lihat secara lebih detail. Kalau kita masuk ke interiornya, dia juga ada bisa didudukin sama penumpang di belakangnya. Setirannya itu ada di kiri. Nah, kelihatan kan? Tampilan detailnya depan itu jelas banget, keren. Lampunya cakep guys. Untuk lampunya dia polos ya. Mungkin ini ada logo depannya. Kurang begitu jelas juga. Tampilan belakangnya, di belakangnya ada tulisan Chevy. Dia nggak punya plat nomor.
dan base nya pasti besi base N10. Terus ini ada Made in Thailand 66 Nova TMGM. Yes. Oke, sudah 4 mobil kita buka, kita dobrak untuk melengkapi seri Motor City Maskol ini. Gua bakal buka yang terakhir itu 61 Impala. Ini cukup keren untuk gua suka nih casting. Ini mobilnya, kalau kalian ingat, ini mobilnya Doom di Fat and Furious ya, yang pertama kali ketika dia ditelepon sama Chipper kalau nggak salah. Si di awal-awal film lah. Ini cakep banget guys. Ini sebelumnya udah muncul di seri 5 G-Pack Made in Indonesia, cuman kalau yang ini kan made in Thailand. Pastinya ini lebih detail, melihat bagian depannya tuh besi, cakep. Ini ada logo Chevy-nya. Ada tulisan Chevrolet di sini kalau kalian bisa lihat. Nah, gila, itu keren banget. Cuma satu mungkin kurangnya, dia nggak punya spion ya. Ini nggak ada spionnya nih. Ini maskol banget. Flat. Bannya 5 spoke, dia 10-12 kayaknya. Ini di bodi belakangnya tulisan Impala. Dan ini tampilan belakangnya, dia punya 36 lampu. Wow. Tapi dia nggak punya plat nomornya, kosong guys. Dan untuk ini kendaraan, sepertinya kendaraan untuk di kota ya, karena ada penumpangnya juga, kursi penumpang. Dan nggak ada kacanya ya, sama kayak lain-lainnya nggak ada kacanya. Oke guys, itu dia 5 mobil dari seri Motor City Maskol yang udah gua dobrak kali ini. Semoga bisa jadi yang pertama di Indonesia yang dobrak 5-5-nya sekaligus untuk melengkapin koleksian yang sudah ada sebelumnya. Oke, thank you guys for watching dan semoga bermanfaat dan menambah informasi buat kalian. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa taruh di komen, dan jangan lupa subscribe channel kita, juga like bila kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.